Saya Hasniza. Saya seorang pensyarah dari Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia. Sepanjang video ini, anda akan dapat melihat perjuangan kerajaan bernama Padang Jarak Padang Tekukur untuk mengekalkan kemerdekaan daripada pemerintah yang zalim. Setiap kerajaan diwakili oleh seorang ahli nujum iaitu Pak Belalang dan seorang lagi Nenek Kebayan yang sangat jahat. Nenek Kebayan akan memberikan Pak Belalang 3 soalan. Pak Belalang diharap dapat memberikan jawapan yang betul untuk menyelamatkan kerajaan beliau. Pertarungan ini bukan pertarungan yang biasa kerana ia adalah satu ujian IQ mengenai satu konsep kimia. Yang menjadi pertaruhan di dalam kerajaan ini adalah kerajaan itu sendiri. Sebenarnya, ramai pelajar yang keliru tentang konsep kimia yang akan kita tonton sebentar lagi. Oleh itu, melalui video ini, Pak Belalang akan mendemonstrasikan dan juga menjelaskan bagaimana dan mengapa konsep kimia ini boleh terjadi. Hari ini, semua rakyat beta akan membantu Pak Belalang untuk menyelamatkan negara kita. Untuk itu, rakyat semua akan terlibat dalam mempelajari beberapa konsep sains. Pak Belalang sebagai nujum negara akan berusaha mendemonstrasikan beberapa eksperimen sains dan simulasi bagi menentang musuh iaitu Nenek Kebayan. Ingat, nasib negara kita Padang Jarak Padang Tekukur bergantung kepada kejayaan ini. Nenek Kebayan, boleh kita mulakan sekarang? Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Pak Belalang, jika hamba menambah 5 gram gula kepada 50 milimeter air, apakah yang akan berlaku kepada jisim air gula? Adakah jisim air gula A tetap 55 gram? Ataupun B kurang daripada 55 gram? Ataupun C melebihi 55 gram? Jawab Pak Belalang. Wahai rakyat jelata yang beta kasihi, bolehkah rakyat semua membantu Pak Belalang untuk menjawab soalan tersebut? Berpakatlah rakyat semua untuk menyelesaikan masalah negara kita ini. Kita akan bertemu lagi 5 minit kemudian. Dengan tempoh 5 minit yang diberikan tadi, cuba bantu Pak Belalang menjawab soalan yang pertama. Bahan-bahan yang diperlukan adalah bika 50 mil, 50 mil air, 5 gram gula, spatula dan penimbang digital. Laksanakan aktiviti ini dengan bantuan guru anda. Kita berjumpa lagi selepas ini. Para pelajar sekalian, apakah hasil eksperimen yang anda perolehi? Adakah jisim air gula anda bertambah, berkurang ataupun tidak berubah? Mari kita sama-sama saksikan jawapan yang bakal diberikan oleh Pak Belalang. Ampun tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik harap diampun. Adapun jisim air gula tuanku, kekal pada 55 gram. Biar patik demonstrasikan pada semua. Ampun tuanku, jisim air gula adalah 55 gram tuanku. Oleh itu jawapan yang betul adalah A tuanku. Marilah kita saksikan simulasi yang menunjukkan pergerakan zarah-zarah gula. Ampun tuanku.
Bagi mengukuhkan lagi kefahaman anda, cuba jalankan aktiviti seterusnya iaitu melarutkan Panadol Soluble dalam air. Bahan-bahan yang diperlukan adalah seperti bika 50ml, 50ml air, Panadol Soluble dan penimbang digital. Cuba anda laksanakan aktiviti dengan bantuan guru anda. Kita berjumpa lagi selepas 5 minit. Apakah kesimpulan dari aktiviti yang anda lakukan tadi? Tindak balas kimia yang berlaku semasa tablet melarut dalam air adalah serupa dengan konsep keabadian jisim yang berlaku semasa gula melarut di dalam air. Jisim tablet dan jisim gula tidak berubah di dalam larutan kerana molekul gula dan molekul tablet memenuhi ruang kosong antara molekul-molekul air. Tahniah kerana anda telah membantu Pak Belalang untuk menjawab soalan yang pertama. Para pelajar sekalian, Antoine Lavoisier telah melakukan sumbangan yang besar terhadap konsep keabadian jisim. Beliau telah menjalankan beberapa eksperimen untuk membuktikan bahawa jisim berubah dalam sistem terbuka dan tidak berubah dalam sistem tertutup. Syabas Pak Belalang. Beta berasa sungguh gembira. Beta rasa apa yang telah dilakukan tadi hampir sama dengan eksperimen yang Antoine Lavoisier sebelum ini. Soalan kamu terlalu mudah, Nenek Kebayan. Sila berikan soalan yang seterusnya. Menjunjung titah Tuanku Permaisuri, jika hamba membakar sebatang mancis, apakah yang akan berlaku kepada jisimnya? Bagi membantu Pak Belalang menjawab soalan kedua, anda semua diminta untuk melaksanakan aktiviti pembakaran mancis. Bahan-bahan yang diperlukan ialah mancis dan penimbang digital. Cuba anda laksanakan aktiviti ini dengan bantuan guru anda. Kita jumpa lagi selepas 5 minit. Para pelajar sekalian, apakah hasil dapatan eksperimen anda? Mari kita dengar penjelasan daripada Permaisuri Padang Jarak Padang Terkukuh tentang konsep keabadian jisim dalam sistem yang terbuka. Sekarang, biar beta jelaskan kepada rakyat semua aspek penting dalam eksperimen. Dalam sistem terbuka, jisim akan berubah. Dalam kes pembakaran mancis, jisim mancis akan berkurangan disebabkan pembentukan bahan baru hasil daripada pembakaran. Untuk meningkatkan kefahaman anda, Pak Belalang akan memaparkan satu simulasi. Ampun tuanku. Mari kita saksikan simulasi ini. Ia akan menunjukkan kepada tuan hamba sekalian pembentukan karbon dioksida. Batang mancis berasal daripada karbon. Apabila batang mancis ini dibakar, karbon akan berinteraksi dengan oksigen. Interaksi ini menghasilkan pembentukan gas karbon dioksida. Nampaknya terbukti jisimnya memang betul berkurang. Kita menang lagi, Pak Belalang. Sekarang Nenek Kebayan, berikan pula soalan yang ketiga. Menjunjung titah Tuanku Permaisuri,
Pak Belalang, sekarang apa yang berlaku kepada jisim mancis di dalam tempat yang tertutup? Baiklah, untuk menjawab soalan Nenek Kebayan, Tuan hamba semua akan membantu hamba dengan menjalankan satu lagi eksperimen, iaitu keajaiban batang mancis kedua. Tahniah, para pelajar, kita telah berjaya membantu Pak Belalang untuk mempertahankan negaranya melalui dua soalan tadi. Bagi soalan terakhir, cuba lakukan pembakaran mancis dalam sistem tertutup. Kita kembali selepas ini. Bagaimana para pelajar? Adakah jisim mancis bertambah, berkurang atau tidak berubah? Adakah jawapan anda sama dengan Pak Belalang? Mari kita saksikan. Hamba percaya, Tuan hamba semua bersetuju dengan jawapan hamba. Jawapannya adalah jisim batang mancis dalam bekas tertutup adalah kekal sama beratnya. Buktikan kepada hamba. Saksikan paparan ini, wahai Nenek Kebayan. Tuan hamba semua akan melihat pembentukan karbon dioksida tidak terbebas ke atmosfera dalam sistem yang tertutup. Tahniah, Pak Belalang. Tahniah, rakyat beta yang dikasihi. Kita sekali lagi telah berjaya menjawab dengan betul. Nenek Kebayan telah kalah dalam pertandingan ini. Negara kita telah terselamat. Menerusi semangat kerjasama dan usaha yang dipamerkan, kita telah berjaya memperolehi kemenangan ini. Baiklah, pelajar sekalian. Sekarang saya akan menjelaskan contoh-contoh konsep keabadian jisim dalam kehidupan seharian kita. Antaranya adalah proses kondensasi, pendidihan, pembekuan dan pencemaran udara. Sekarang saya akan menjelaskan satu contoh keabadian jisim iaitu pencemaran udara. Kita boleh mengibaratkan bumi ini merupakan sistem yang tertutup. Apabila berlaku pencemaran udara seperti pembebasan asap kilang, asap kenderaan dan pembakaran terbuka, maka zarah-zarah pencemar ini akan terbebas dan memasuki atmosfera bumi. Walaupun ia tidak kelihatan, sebenarnya ia wujud dan terus berada dalam atmosfera. Hal ini disebabkan bahan pencemar tidak boleh keluar daripada atmosfera yang bersifat sistem tertutup. Apabila bahan pencemar ini terlalu banyak, ia boleh mengakibatkan fenomena cerbu yang mengakibatkan pelbagai bencana seperti penyakit dan kematian. Oleh itu, pelajar sekalian, mulai sekarang kita perlu mengamalkan cara hidup yang sihat dan mempraktikan amalan kita semula. Sekian sahaja. Semoga anda mendapat pengajaran yang berguna setelah menonton video ini. Semoga berjumpa lagi. Video ini menunjukkan topik berkaitan satu konsep kimia. Di dalam cerita yang dipaparkan, seorang ahli nujum perlu menyelamatkan negaranya dengan menjawab soalan yang diberikan oleh pihak lawan. Pihak lawan bertanyakan soalan berkaitan satu konsep kimia. Pak Belalang, ahli nujum, berperanan sebagai seorang pahlawan yang bijak dengan mendemonstrasikan eksperimen dan memberikan penerangan menggunakan simulasi yang berkaitan dengan konsep kimia. Untuk mendapat manfaat dari video ini, guru dinasihatkan untuk pertama, memaparkan video ini dari segmen 1 dan pelajar akan menjalankan aktiviti kumpulan.
Guru akan membantu pelajar untuk meneroka idea baru semasa aktiviti kumpulan. Pembelajaran akan diteruskan sebagai blended learning di mana setiap segmen video akan diikuti dengan aktiviti pelajar. Hasil perbincangan akan diperkukuhkan dalam segmen yang berikutnya. Diharapkan melalui pembelajaran berasaskan inquiry, pelajar akan merasa seronok untuk belajar dan membentuk pengetahuan baru.